Shalom saudara, bersama dengan saya Melki. Hari ini tema saya tentang menarik perhatian. Keluaran 2 ayat 25 yang bunyinya, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ketika bangsa Israel tertindas, mereka berkeluh kesah. Kemudian Tuhan mengirimkan seorang penolong, yaitu Musa, untuk menolong mereka. Dan yang menarik bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Jadi setiap keluhan, setiap masalah, setiap beban kita, ada satu pribadi yang peduli, yang selalu memperhatikan kita, yaitu Tuhan Yesus. Pada saat kita berkeluh kesah, pada saat kita beban berat, Dia yang menarik perhatian. Dia adalah ketika kita berseru, kita berkeluh kesah kepada-Nya. Mungkin kalau kita berkeluh kesah pada orang, orang lain tidak memperhatikan, mungkin menganggap remeh. Tetapi kalau kita berkeluh kesah pada Tuhan, Dia Tuhan yang peduli, Dia yang mengerti, Dia akan menolong kita. Dan setiap pertolongannya selalu tepat pada waktunya, on His time. Tidak ada yang pernah kata terlambat untuk perhatiannya. Dan apa yang terbaik darinya, itu adalah yang the best buat hidup kita. Mungkin kita mendapatkan jawaban bukan sesuai dengan apa yang kita minta, tapi kita mendapatkan sesuai dengan apa yang cocok bagi pemandangannya Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memperhatikan kita, pertolongannya selalu tepat, dan juga kita tetap setia akan janji-janji-Nya. Jikalau kita belum menerima janji-Nya, berarti belum waktunya. Karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita semua. Tuhan memberkati, dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Etik yang ada di Scranton, dan Mi Yahya selamat malam, dan juga Ibu Melilim selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kiranya kita menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you all.